Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal walaupun sudah tidak bersama, Mimi Lana tuliskan ucapan hari jadi ini buat Syafiq Kyle. Perkongsian terkini pelakon Mimi Lana meraih perhatian selepas dia menitipkan ucapan manis kepada bekas tunangnya, aktor Syafiq Kyle, sempena ulang tahunnya yang ke-31. Menerusi hantaran itu, Mimi berkongsi foto-foto mesra mereka serta meluahkan rasa kasihnya terhadap Syafiq yang selama ini setia di sampingnya tak kala susah dan senang. Masa berlalu dengan cepat, tetapi awak sentiasa menjadi insan yang sentiasa ada dengan saya di waktu susah mahupun senang. Kasih saya terhadap awak akan kekal selamanya walaupun takdir kita adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Selamat hari lahir bintang saya dan kembarku buat selama-lamanya, katanya. Sebelum ini, pengurus Syafiq dan Mimi Lana, Iman Tang, memaklumkan hubungan kedua-dua selebriti itu sehingga kini masih berkawan. Jelas Iman Tang, dia menjadi saksi persahabatan antara Syafiq dan Mimi tetapi tetap utuh meskipun tidak melangsungkan perkahwinan yang dirancangkan pada 18 Ogos tahun lalu. Syafiq dan Mimi berkongsi foto memakai pakaian tradisional sedondon berwarna biru menarik perhatian ramai, mendakwa mereka kembali bercinta baru-baru ini. Terdahulu, heboh di media sosial apabila majlis pernikahan Syafiq dan Mimi yang dijadualkan berlangsung pada 18 Ogos tahun lalu dibatalkan beberapa hari sebelum majlis berlangsung. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.